Pontianak. Ada pesawat banyak sekali yang dipilih itu lagi. Jika sitiling berkesan di hati, ayo dong naik sitiling lagi. Yeay, udah sampai di Hotel Haris Pontianak. Halo Ma, terima kasih. Apa nih? Ini ciri khas di sini, ini asli Dayak. Wah, lagi pada nari-nari. Seperti biasa, ini merupakan khas dari Hotel Haris, yaitu Haris Move. Haris Hotel Pontianak. Yeay! Seru. Terima kasih. Terima kasih, Mas ya. Selamat Haris, masih di Pontianak nih. Sekarang ini lagi di Taman Digulis. Kita bakal olahraga. Kebetulan Taman Digulis ini gak jauh dari Hotel Haris Pontianak letaknya. Series fans, sekarang ini aku lagi ada di alun-alun Kapuas, Taman Alun-alun Kapuas. Nah, di sini itu biasanya kan Pontianak itu kan panas banget ya. Nah, kalau ini tuh tempatnya rindang banget, dan spesialnya lagi menghubungkan langsung di belakangnya adalah Sungai Kapuas. Series fans, sekarang aku ada di pusat souvenir Pontianak. Sekarang ini aku sedang berada di Silo. Ini adalah rooftop yang lumayan terkenal di Pontianak, yang ada di Hotel Haris Pontianak. Spesialnya adalah barbekyuan. Sekarang ini aku sedang berada di Gereja Katedral yang terbesar di Kalimantan Barat, ya. Keren parah sih. Desainnya itu benar-benar klasik banget. Dan yang spesial lagi, gereja ini adalah dibangun sekitar tahun 1908 dan diresmikan di tahun 1909, gitu. Dulu gereja ini tuh ada rumah yatim piatu, rumah persinggahan buat orang-orang tua yang nggak punya keluarga. Sekarang ini aku sedang berada di Masjid Jami, itu dia masjidnya, yang merupakan masjid tertua di Pontianak. Ya, masjid ini juga merupakan salah satu bangunan sebagai petanda dibangunnya kota Pontianak. Di depannya Masjid Jami ini terdapat pelabuhan Senghi
Pelabuhan Sehi ini merupakan pelabuhan yang diperuntukkan untuk perdagangan yang ada di Pontianak ini. Kalau tadi di Masjid Jaminya, nah sekarang ini di Kesultanan Kadriyah atau Keraton Kadriyah yang tempat itu berdekatan gitu, dan Keraton Kadriyah ini merupakan Kesultanan Melayu yang didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Kadri. Jadi setelah Masjid Jami dibangun, 2-3 tahun berikutnya dibangunlah Keraton Kadriyah ini. Terhami dua, okay. Desain Pancasila, Bung Karno. Di Pancasila yang merancang. Iya, ini ada perancangan sudah. Ini baju kebesaran, dan ini juga topi kebesaran. Bukan kegedean ya, maksudnya kebesaran, kekuasaan. Haris fans, sekarang ini aku sedang berada di Museum Kalimantan Barat. Nah, buat kamu-kamu semuanya yang pengen tahu sejarah Kalimantan Barat itu ada apa aja, seperti apa ceritanya, cari tahu di museum ini. Untuk penjaga kampung halaman. Jadi penyakitnya apa, obatnya apa, nanti digunakan sama orang-orang alam. Di perkuburan. Masih digunakan ya Pak? Masih digunakan sampai sekarang. Kalau Dayak ini ada beberapa pengaruh China, China juga, pengaruh Jawanya juga ada. Sekarang ini aku bakal santai-santai di hotel seharian, dan ternyata di bawah sini di lobi ada jus bar, jus kiwi ya. Thank you. H5. Halo Mbak. Oke, yaudah, mau ini deh.
Selamat malam. Selamat malam. Mantap. Selamat malam.